perintah Bapak Presiden tersebut pada Panglima TNI dan Kapolri yang ingin bisa ditargetkan dalam satu hari adalah 101 juta orang per hari untuk bisa divaksinasi. Dari perintah Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan dan dilanjutkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, maka kami Armada 2 yang berada di Surabaya juga melaksanakan serbuan vaksinasi maritim. Armada 2 tidak hanya di Surabaya, tetapi lantama-lantama pangkalan utama Angkatan Laut di jajaran Armada 2 yang berada di Surabaya, kemudian di Makassar, kemudian di Kupang, di Manado dan Tarakan, semuanya juga melaksanakan kegiatan yang serupa.